Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel ya guys. Di sini di channel Mandalika Garden. Hari ini kita agendanya ini guys, pasang ajir guys. Karena timur kita ini usianya sudah sekitar 9 hari guys, 9 hari sejak pindah tanam. Jadi agendanya kita ini pasang ajir guys. Cuman di sini ajirnya agak unik guys, karena kita memang desain seperti yang saya katakan kemarin. Ini nanti ini guys, ajirnya sangat sedikit guys. Jadi kita memang desain buat irit ya. Tapi ini apa ya, masih tahap uji coba ya teman-teman. Nanti apa ya, kalau memang ada sisi positifnya monggo ditiru, kalau tidak ya apa ya, kita belum bisa menjamin ini yang terbaik guys. Karena kita apa ya, cuman kalau saya perhatikan ini bagus guys konsep kita kali ini. Jadi tetap di sini ya guys, di channel Mandalika Garden. Like, share dan subscribe jangan lupa. Let's go, kita ikuti videonya ya guys. Halo guys, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan kita ya guys. Ini jadi ajirnya ini kita akan mereviewnya guys ya. Ini ajir, ini sebetulnya ajir para-para guys, ajir namanya ini ajir double row ya guys. Jadi karena ajir berdiri guys, jadi seperti ini ya guys. Cuman ini memang yang atasnya ini belum guys, belum dipasang yang apa ini, yang para-paranya atau yang kalau bahasa Jawa ini anjang-anjang guys. Jadi kita sedikit akan mereview guys, ini seperti yang saya katakan tadi juga kemarin ketika kita mengambil apa ini ya, ajirnya guys. Ajir ini memang dibuat besar guys, dan nanti dipasang memang jauh guys. Jadi seperti ini guys, ini nih kalau dihitung ya guys ya, jarak ini sangat jauh guys. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 guys, jadi 7 pohon guys. 7 pohon itu berarti berapa, kalau 2 berarti sekitar 1 2 meter setengah guys. Jadi 2 meter setengah baru kita kasih guys, baru kita kasih ajir. Cuman memang kalau diperhatikan ajir ini sangat kokoh guys ya. Ini guys ya, nggak ada goyah-goyahnya guys, masih di seperti ini. Walaupun jarak ini, ajir ini sangat kokoh guys. Jadi sangat kokoh guys, karena memang apa ya, ini kemarin kita memang ini guys ditali sama pindrat. Ini guys, ini ya, oh ini sebenarnya ditali sama pindrat guys. Tali apa nih, talinya dia sebenarnya memang sangat kokoh guys. Jadi ini guys ya, nggak ada goyah-goyahnya sama sekali guys. Jadi ini buat teman-teman ya, irit ajir guys, ini sangat irit ajir guys, dan ini memang sangat kokoh guys. Walau ini belum ada yang atas guys, ini yang atas kan belum dikasih apa-apa guys, ini cuman memang sangat kokoh, jadi nggak goyah guys. Jadi ajirnya ini memang sangat kokoh guys, nggak ada goyah-goyahnya guys, ini nggak goyah sama sekali guys. Jadi ini sangat kokoh guys. Jadi apa ya teman-teman yang apa ini mau mengikuti seperti ini jadi sangat irit guys, karena ya memang seperti ini guys. Jadi ajirnya ini sekitar 7-8, artinya sekitar hampir 3 meter ini baru dikasih 1 guys. Makanya saya sebut irit ya seperti ini guys. Dan ini kemarin memang ajir ini saya pukul guys, saya pukul ini bekasnya guys. Jadi kita pukul guys sampai dalam guys, makanya ini sangat kokoh guys, karena memang saya pukul sampai dalam ini. Jadi gini guys ya, ini meskipun uji coba guys ya, apa ya, ajir seperti ini guys, namun cuman yang saya membuat yakin tidak masalah ini kan kemarin kita ajirnya juga seperti ini guys. Kalau menurut saya malah lebih kokoh ini, karena yang kemarin itu kan ajirnya kita kan beli guys, sekarang ini kan ajir membuat sendiri, kita buat besar, jadi sangat kokoh seperti ini guys. Ajirnya ini sangat-sangat besar guys, jadi sangat kokoh sebetulnya. Nah kemarin itu jaraknya sendiri itu
sekitar 4 baru kasih kita tahu. Sekarang ini 7 ini kan kalau saya kan tetap mampu lah, tidak roboh artinya, karena pada saat ini juga di musim kemarau nggak ada hujan, nggak ada angin kan. Jadi kalau menurut saya tidak akan ada masalah dengan aji seperti ini teman-teman. Jadi semoga video ini bisa menjadi referensi buat teman-teman ya. Ini kalau yang pingin apa ya, ajirnya sedikit namun bisa untuk ya monggo dibuat seperti ini guys. Cuman memang yang paling ujung guys, yang paling ujung itu atau yang sebelah sana, yang pinggir-pinggir itu harus kuat guys. Makanya kemarin ini tak kasih bendrat guys, yaitu biar kuat, karena tumpuannya di pinggir ini guys. Wah, kalau ini ya enggak bakal goyah apa-apa guys, karena memang sangat kokoh. Jadi seperti itu teman-teman. Semoga apa ya, video ini bisa menginspirasi teman-teman, bisa menjadi contoh lah. Jadi terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.